Ayo Sobat Tasbih, udah pada depan TV belum? Mengingat atau banyaknya yang orang yang mempertanyakan Rizky Billar masih di Tasbih atau tidak sih? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Billar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Billar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah. Di Backstreet Tasbih menjadi hal yang menarik di acara pagi. Ya, kalau di on TV-nya, kita bisa melihat hal itu langsung di Indosiar. Tetapi hal yang terjadi di belakang, yang sebenarnya itu menjadi gosip, teka-teki, atau pertanyaan dari fan Leslar. Apakah Billar masih akan tetap di Tasbih? Atau karena kesibukannya dia sudah tidak ada jam atau waktu lagi? Karena kita tahu Billar sendiri sudah sibuk syuting dan sudah taken kontrak beberapa acara, termasuk menjadi brand ambassador yang nilainya cukup fantastis. Hal itu tentunya dilakukan Billar dalam rangka persiapan meminang si Dedek Lesti. Ya, kehadiran Billar memang menjadi satu tanda tanya karena kita ingin selalu melihat kegemoyan, kebaperan yang diakibatkan ulah mereka berdua yang tiktokannya terasa nyambung saat membawakan acara tasbih di pagi hari. Billar menjelaskan dan Billar akhirnya memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Namun sebelumnya, Gus Didi ya, selaku broadcaster Indosiar, dia memberikan teka-teki yang cukup menarik bagi kita semua. Ya, yang tambah bikin penasaran. Tentu hal itu membuat kita semua bertanya-tanya. Akhirnya di hari ini, Gus Didi ya mengunggah unggahan terbarunya, yakni klarifikasi video yang ia janjikan tentang Billar kemarin. Dalam unggahan video, klarifikasi Billar terkait keberlangsungannya di acara Tasbih Indosiar, Gus Didi pun tak lupa memberikan caption manis. Billar kan punya alasan sendiri. Titik-titik. Ampun deh. Tidak usah terbaper-baper tingkat dewa. Kalau tadi tagar Tasbih Indosiar, Tasbih Indosiar tidak ada Rizky Billar, tagar Billar kan masih ada Abah, Abah Subki Al-Bukhari dan Dedek Lesti Kejora. Ya, tagar Lesti Kejora. Nyerah daripada diserang. Leslar garis keras yang dikomandani Fitri Karlina. Ampun deh, dengan emoji menutup mata. Karena apa? Tanda tanya dan Gus Didi ya tagarnya guys ya. Tentu saja hal itu menarik dan memancing serta memantik perhatian hater yang mereka baper abis dengan alasan Billar. Ya, dalam unggahan video tersebut, Billar menjelaskan alasannya ketika ia memilih tetap di Tasbih. Insya Allah saya masih di Tasbih dan insya Allah hati saya juga selalu di Tasbih. Kenapa? Kalian tahu semua apa alasannya? Jadi ya, ya mau disuapin sama si Dedek Lesti tentunya guys ya. Mau bersama-sama dengan sang doi, dengan pujaan hati yang sebentar lagi akan mengikat janji suci. Kenapa? Kenapa ya?
kena. Itu deh pokoknya. Terkait hal ini, banyak komentar netizen yang salah fokus dan lain-lain. Inilah keseruan komentar netter ya kalian guys ya. Teman-teman kalian yang udah mengomentar terlebih dahulu, dan jangan lupa nanti kalian setelah melihat bagaimana sih komentar mereka, apa sih kegemuan, apa sih yang mereka lihat dari ini. Yuk kalian lihat, ini dia. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian like, komentar juga, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kegemuan dan keseruan setiap saat terbaru terupdate bisa kalian dapatkan. Oke, kita doakan semoga kita semua, kalian dan saya juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, diberikan berkah dan barokah, bahkan rezeki hanya untuk Dedek Lesti. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.